Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sejumlah warga dengan menggunakan belasan dump truck membuang sampah di halaman kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Aksi warga dilakukan lantaran kesal dengan persoalan sampah yang tidak terurus hingga menumpuk dan juga menimbulkan aroma bau yang tidak sedap. Inilah aksi yang dilakukan sejumlah warga di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan menggunakan belasan dump truck, warga membawa dan membuang sampah di halaman kantor Bupati Sintang di Jalan Pangeran Muda, Kecamatan Sintang Kota. Tidak hanya di kantor Bupati saja, warga juga mengirimkan sampah ke halaman kantor DPRD Kabupaten Sintang. Salah satu perwakilan warga mengatakan aksi mereka lakukan karena pemerintah yang tidak segera memberikan solusi terkait minimnya tempat pembuangan akhir sampah, di mana hal ini berimbas pada penumpukan sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena pemerintah sudah tidak mampu lagi buang sampah, maka kami sama teman-teman ini bantu Bupati Sintang. Supaya tidak membiarkan masyarakat saja yang cium bau busuk ini barang. Hari ini kami akan angkut sampah ini ke tempat yang layak, yaitu kantor Bupati. Ini sudah 4 truk, belum selesai diangkut. Bayangkan ini ada satu tumpukan. Biar sama-sama cium bau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.